Untuk itu, mari waktu yang tersisa ini kita insafi diri kita. Akhirnya kita berharap betapapun banyak hilaf, banyak sholat kita, insya Allah di penghujung itulah yang kita inginkan. Semoga waktu yang tersisa kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya sehingga kita tetap berharap akhir hayat kita husnul khatimah. Kita tetap berharap saat malaikat Israel memisahkan ruh dari jasad kita, sudah terampuni segala dosa-dosa, khilaf, salah, maksiat, munkar yang kita lakukan, dan Allah mampukan akhir hayat kita pun keluar ucapan lisan kita dengan izin Allah kalimat tauhid, akhir lepas ruh dari jasad kita kalimat thayyibah la ilaha illallah. Ya Allah, kami yang lemah, tiada berdaya. Kami ingin umur yang tersisa ini, ya Allah, terus cahayai kami dengan taufik hidayah-Mu, agar kami menginsaf, ya Allah, agar senantiasa kami menyadari betul. Jangan sampai di alam barzah kami menyesal, terlebih kelak di yaumil qiyamah. Karenanya bimbing kami senantiasa di jalan Rabbana atina min ladunka rahmah. Wahai Tuhan kami, rahmati kami senantiasa dari sisi-Mu. Wahai lana min amrina rasyada. Jadikan segala urusan kami dalam petunjuk-Mu. Amin. Ya Rabbal Alamin. Semoga kita tergolong hamba-hamba Allah yang mau menghisap diri kita, mengintrospeksi terus sebelum kelak datang hisap perhitungan amal di yaumil hisab, di hari pembalasan nanti.